Master Yoltran. Kepalanya tiga, serem banget ya. Ini ada Mecha King Ghidorah ya. Halo, selamat siang, selamat sore, selamat pagi pemirsa semua. Berjumpa kembali dengan saya, si reporter Beruang Putih. Kali ini saya mau melaporkan sesuatu benda misterius tertutup lumpur berwarna hijau di sini. Lihat ini teman-teman. Tuh. Apa kan aku bilang? Dan saya akan melaporkan bahwa sudah ada tersedia sumber air bersih. Untuk kalian pemirsa semua, harap terus menemaniku untuk mencuci benda-benda misterius ini yang tertutup lumpur sampai selesai. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Ting-ting-ting. Subscribe gratis loh teman-teman semua ya, pemirsa semua ya. Oke, jangan banyak nyinyong. Kita mulai saja mencuci. Bagaimana kalau kita mencuci dari benda paling besar ini ya? Benda paling besar. Ayo kita benamkan di air suci dan bersih. 1, 2, 3. Kita goyangkan bersama. Kira-kira akan muncul benda apa ini? Wow. Apakah kalian ada yang sudah tahu ini apa? Ya, betul, ini adalah salah satu monster di Ultraman. Kepalanya tiga, serem banget ya. Ini adalah Mecha King Ghidorah. Ya, monster Mecha King Ghidorah. Ngeri banget ya ini. Ngeri. Oke, yang selanjutnya. Coba aku mau dengar yang mana? Yang besar. Oke, yang besar. Ini ya berarti ya. Yang ada ekornya. Apakah ini Ghidorah yang lain? Ghidorah. Wow, ini mirip yang tadi ya, ada ekornya. Ukurannya lebih kecil. Ini juga sama, ini monster Ultraman nih teman-teman. Ini adalah Mecha Godzilla. Sisil perganas ya. Oke. Yang selanjutnya, yang kecil-kecil kah atau yang besar kah? Yang besar aja tuh semuanya ya. Oke. Oke, kita goyangkan badan-badan cuci-cuci teman-teman. Dan ternyata ini adalah Bapak Ultraman 3. Ultraman 3. Wih, gaya. Gagah benar. Sangat gagah teman-teman. Oke, sekarang mulai yang kecil-kecil ya. Wow, ternyata ini adalah television head ya. Kepala televisi ya, si kepala televisi. Oke, okay. Nah, selanjutnya ini yang di sampingnya. Wow, ini Buhen ya, ini si kepala kotoran ini. Mungkin dia orangnya menyebalkan ini ya, si monster menyebalkan. Tanpa dia berbicara atau bertindak apapun sudah terlihat menyebalkan, dasar kotoran. Yang selanjutnya. Wow, kali ini sudah terlihat ini berwarna merah, teman-teman. Ya, ini adalah Love Head ya, kepalanya berbentuk hati. Love and love it, sarang heyo. Heyo di sarang-sarang. Ini apa nih? Wow, yang ini ternyata Siren Head ya. Alias si kepala toa. Toa, tahu nggak toa nih? Ya,
Okay, next. Wah, yang ini clock head ya, ini si kepala jam ya, jam beker kayaknya ini. Gak ngerti deh. Ini tinggal dua lagi nih teman-teman. Ini ada yang kecil, ada yang besar. Ada deh, besar dulu aja deh. Apa ini kira-kira nih? Apakah ini Siren Head seperti yang tadi, ataukah Ultraman yang kecil-kecil, atau monster kecil-kecil, entahlah. Wow, ternyata ini si monster ini alien Bolton. Ini salah satu musuhnya dari Ultraman ya, ini alien Bolton. Kayak kepiting ya tangannya ya. Kepiting apa dipiting nih? Satu lagi terakhir. Ini adalah traffic head ya, kepalanya ada lampu lalu lintasnya nih teman-teman. Tuh merah, kuning, hijau di langit yang biru. Oke. Review. Oh, ternyata teman-teman semua, aku sudah membersihkannya bersama kalian. Oh iya, jangan lupa subscribe ya channel ini ya. Subscribe teman-teman. Oke. Ini kita tadi dapat apa sih ini? Mecha Godzilla. Ini ada monster yang gede itu. Apa ya tadi namanya, lupa lagi. Mecha King Ghidorah. Untung aku mah enggak pelupa. Aku mah ingat semuanya. Ada Siren Head dan kawan-kawan. Pooh Head. Television Head. Oh iya, ada Bapak Ultraman 3 nih teman-teman. Sama si Alien Bolton. Seru kan. Kalau aku yang membawakan berita. Oke. Kawan-kawan semua, jangan lupa memberitahukan ke teman-teman kalian ya, ajak nonton bareng, nonton channel ini. Oke. Kali ini saya sebagai reporter si Beruang Putih akan undur diri, pamit di hadapan kalian. Tapi jangan sedih pemirsa semua, karena kita akan bertemu kembali di video-video yang baru yang selanjutnya. Oke. Dadah, bye-bye.